baru ramai dibicarakan. Istilah konglomerat banyak diperbincangkan. Macam-macam usaha menggumpal jadi satu. Bagi orang beriman itu tidak mengapa, asal tidak hidup seraka. Makanan ayam dialah yang punya, warung sate ayam dia pula yang punya. Ekspor daging ayam dia eksportirnya, kapal angkutan ayam dia pula yang punya. Itulah konglomerat hartawan kaya raya. Jadilah bapak angkat bagi usaha kecil, dan ingat wajib zakatmu. Ada berita baru ramai dibicarakan. Istilah konglomerat banyak diperbincangkan. Macam-macam usaha menggumpal jadi satu. Bagi orang beriman itu tidak mengapa, asal tidak hidup seraka. Makanan ayam dialah yang punya, warung sate ayam dia pula yang punya. Ekspor daging ayam dia eksportirnya, kapal angkutan ayam dia pula yang punya. Itulah konglomerat hartawan kaya raya. Jadilah bapak angkat bagi usaha kecil, dan ingat wajib zakatmu. Ada berita baru ramai dibicarakan. Istilah konglomerat banyak diperbincangkan. Macam-macam usaha menggumpal jadi satu. Bagi orang beriman itu tidak mengapa, asal tidak hidup seraka. Terima kasih.
dalam hidup ini. Bersemilah di sepanjang hari. Bersemilah iman dalam hati. Jadikanlah hiasan abadi. Dengan biarkan imanmu meranjak keringat mati. Sinarilah iman takwa dengan amal yang berguna. Thank you.
Benar-benar
gerakan di dalam kehidupan. Bukanlah kekayaan, bukanlah kedudukan yang membuat manusia bahagia sejahtera, tapi hati yang ikhlas terhadap rezeki Tuhan. Semua diterima dengan hati qanaah, tiada bersifat tambah apalagi serakah. Maka dari itulah syukuri nikmat Allah, janganlah kau kufuri terhadap semua rizki, karena siapa bersyukur bertambahlah nikmatnya. Tapi apabila kufur, anggaplah yang diterima. Itulah ajaran
Thank you.
Malam itu
akan hari tua. Remaja, wahai remaja, remaja harapan bangsa. Ilmu. Ini ku sesali sikapku yang dulu.
ilmu yang berguna, bagaikan berjalan di tengah gelapnya malam. Dunia semakin maju, diriku makin tak berguna. Tidak ada yang ku banggakan, tidak ada yang ku sumbangkan. Tidak ada yang ku banggakan, tidak ada yang ku sumbangkan. Kini ku rasakan hanyalah penyesalan. Orang yang tak berilmu semakin sulit hidupnya. Tidak ada yang ku banggakan, tidak ada yang ku sumbangkan.